Kobaran api membakar sebuah bangunan pabrik kerupuk di Kelurahan Margajaya, Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Banyaknya bahan baku yang mudah terbakar membuat petugas pemadam kesulitan melakukan proses pemadaman. Kebakaran ini diduga diakibatkan karena kebocoran gas di ruang produksi pembuatan kerupuk. Api pun akhirnya bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Untuk sementara diduga dari kompor ya, dari kompor yang sedang dioperasionalkan, kemudian menyambar dari gas yang ada. Namun demikian, sementara kami belum bisa memastikan karena nanti kami akan laksanakan identifikasi terlebih dahulu. Pihak kepolisian sendiri hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran.